Halo, ketemu lagi dengan saya Ivan Olianto, masih di nuansa liburan karena ini masih di Kota Malang. Saya ada di perumahan Citra Garden City Kota Malang. Nah, kalau kita sudah bicara Citra Garden, nggak perlu lagi dibahas kualitasnya, lingkungannya itu udah pasti oke. Terus nih, kalau takut jauh dari Surabaya, tenang aja. Tol Surabaya Malang nanti ada exitnya di dekat sini, kurang lebih 10 menit aja dari sini. Terus nih, ini lokasinya oke banget. Ini kan adem. Terus tunggu ya. Kelihatan nggak ya? Tuh, view-nya oke banget. Nggak tahu di kamera sebagus yang terlihat di mata saya atau enggak. Di sana itu adalah hijau-hijau itu gunung, lembah gitu ya. Oke, kita lanjut aja. Nanti saya kasih lihat yang lebih jelas. Nah, ini dia, saya ada di clubhouse-nya. Kebetulan dapat izin naik lantai 3 supaya kita ngeliatnya enak nih. Ini kolam renang nih, kolam renang yang gede, yang untuk dewasa. Yang sana itu ada kolam renang buat anak-anak. Ada mainan-mainannya, jadinya kayak di water park. Di dalam pun kita udah dapat hiburan jadi ya. Terus kalau mau nambah lagi di sana, mana di sana, di sana. Di sana tuh ada enjot-enjotan, ada selurutan, ada ayunan. Ah, bisa jogging juga di sini, enak ya. Nah, kalau kita lihat dari atas nih, ya itu yang The Hill-Hillan. Park Hill segala macam klasternya. Yang ini The Valley. Nah, The Valley nih asiknya nanti dia bisa ngelihat langsung ke sana tuh. Tuh, ke pemandangan yang di sana. Mungkin kalau di kamera nggak seberapa jelas, tapi kalau di pakai mata nih, ini jelas banget nih, ada gunungnya, ada cahaya mataharinya, dan ini adalah kota nih, kelihatan cakep banget. Sekarang ini saya ada di cluster Park Hill, rumah tipe Paradiso yang di belakang yang ini. Nah, ini ada dua nih Paradiso, ada yang standar, ada yang extension. Kebetulan yang di belakang saya ini ya extension. Bedanya apa? Bedanya harganya pasti beda. Extension harganya 1,8 eman, kalau yang standar 1,7 eman. Bedanya di mana? Nih bedanya ya. Kalau luas tanahnya sama-sama 7 kali 18 sama dengan 126, tapi luas bangunannya beda. Extension itu 99, kalau standar 79. Kamarnya beda. Kalau yang extension itu 4 plus 1 kamar tidurnya, kamar mandinya 3 plus 1, yang standar cuma 3 kamar sama 3 kamar mandi. Nggak pakai lama, langsung aja kita lihat yang extension. Kita udah di depan rumahnya nih, rumahnya yang tengah ini ya. Jadinya bukan yang ini, bukan yang itu. Kita lihat dulu suasana depannya nih. Tuh, jadinya jalan cukup lebar, masih bisa parkir mobil. Terus yang pasti nih yang asik ini adalah taman-tamanannya nih, yang bikin cakep abis. Kalau gitu kita lihat dulu deh sebentar nih ke depannya dulu. Ini pas banget, waduh nih tapi banyak angin ya, mudah-mudahan suaranya jelas. Pas banget di depan rumahnya ada tamannya dan ada jalan setapaknya juga tuh. Jadinya ntar kalau sore-sore kita main-main di sini dong. Tuh, itu rumahnya di sana ya. Wah, ini jadinya lingkungannya cakep. Dan ini masih siang nih. Entah kelihatan, entah enggak nih kalau ngelihat ke sana. Nah, jadinya sebenarnya kalau
dari mata itu yang di sana mana? Di sana itu adalah kota nih kelihatan. Kalau di video kayaknya kurang kelihatan deh ya. Apalagi kalau malam lampunya nyala-nyala, ganteng pasti. Oke, mari kita masuk ke rumahnya. Tipe Paradiso. Wah, ini kemana nih? Wah, muter lagi ya. Muter. Gak bisa dilompatin nih. Oke. Ya. Itu dia rumahnya yang nomor 2 dari ujung. Paradiso 2 lantai, Paradiso Extension. Luas bangunannya 99. Luas tanahnya 126. Dan yang hebat nih kamarnya. Kamarnya 4 plus 1. Carport. Carport bisa 2 mobil nih. 1 2. Oke. Tamannya kecil ya karena carportnya 2 mobil. Lebar 7. Ini berarti mungkin sekitar 1 meter nih. Yang 6 meter dibuat carport. Habis itu kita lihat atasnya dulu nih. Ini kalau lihat dari depan kelihatan kayak 3 lantai ini. Ini lantai 1, lantai 2-nya yang itu, lantai 3 yang itu. Padahal ini cuma 2 lantai ya. Jangan tertipu sama tampak depan. Apa ya, ada yang sudah Anda sabar mau halo? Ini ya halo ya. Halo, selamat datang. Selamat datang, silakan masuk gitu dong. Silakan masuk ya. Mau minum? Nggak minum aja. Ya, kita sampai ke ini jadinya nanti dapatnya kosongan ya. Enggak furnish gini, enggak ada isinya, kosongan. Ini TV ada apa? Oh, ada burung lagi ya. Di mana-mana ada burung ya nenek. Di apa? Di nggak ketemu ya kata-katanya ya nih ya gitu, di situlah pokoknya ya. Nah, ini dia jadinya nyambut tamu di sini, mau santai juga di sini. Sudah ada TV-nya, nanti bisa diajak nonton bola teman-temannya atau sama keluarga juga boleh nonton kartun sama anak. Meja makan. Ada cerminnya nih, cerminnya membuat ruangannya kelihatan lebih besar. Mau lihat tampak belakangnya nih, kalau dari belakang begini. Kalau backlight ya, coba di tap dulu. Nah, apa Nan? Kita ke kamar sini dulu Nan. Belok kiri, ada kamar mandi di sini. Sebelah sini tangga, sebelah sana kamar, sebelah kanan kamar ya. Kamar mandinya komplit. Ini lampunya belum nyala deh kayaknya. Mana lampunya ya? Mana ya? Gak tau deh, bukan rumah sendiri. Anggap aja udah nyala ya. Ada shower. Duh, nyala. Ada shower, ada wastafel. Juga ada kloset. Bisa mandi jadi kita di sini. Sekarang kita ke kamar yang di sebelah kanan ini. Ini kamarnya Ana? Iya. Hah? Enggak, kamarnya siapa? Kamarnya siapa? Enggak tahu ya Nen. Wah, ini cukup unik. Biasanya lemari itu dibuat satu sisi, ini dibuat kanan kiri nih. Aduh, buat kanan sama kiri. Ranjangnya di tengah. Mana buat duduk kanan? Ini. Itu buat dudukan. Iya ya, duduk sini belajar ya Nen. Belajar-belajar, ada raknya, dan sambil kita bangun tidur atau sambil kerja bisa ngeliat ke depan nih. View-nya oke. Banyak pohon-pohonan? Iya. Banyak pohon, bagus ya? Iya. Oke. Putar. Ini jendelanya nggak sampai lantai ya. Jadinya cukup susah untuk melarikan diri dari jendela. Ya, lanjut kan? Kemana kita Nan? Kita mau ke belakang ya Nan ya, ada taman ya? Iya. Ada taman di belakang. Wow, ini kulkas ditaruh outdoor nih. Supaya kita kalau ke kulkas rada jauh supaya nggak makan terus mungkin.
Kiri dulu. Cuci-cuci sama ada kompor kitchen setnya nih ya. Oke, lanjut ke kanan. Kanan atau ke kiri? Ke kiri. Ke kanan aja. Taman gitu. Ini adalah taman. Tamannya cukup besar, cukup ganteng. Kita makan, makannya sambil lihat tamanan. Bagus ya, Nang. Ada jalan setapaknya untuk ke kamar mandi dan kamar tidur asisten rumah tangga. Ini nyalain lampunya dulu. Ya, dikunci. Yang ini ya, dikunci. Ini berarti kamar tidurnya. Yang ini adalah kamar mandinya. Tuh ada bolong-bolongnya tuh. Lanjut. Wah, namanya oke ya. Walaupun gak seberapa besar, tapi kalau kita ngaturnya, nanemnya tepat, jadi oke juga. Ya, Anan mau ngomong apa? Oke juga ya. Kita habis sudah di lantai 1, kita lihat ke lantai 2 yang ajaib nih, karena di lantai 2 ada 3 kamar. Iya, mana Nan? Padahal saya kira dengan ukuran segini biasanya di lantai 2 cuma ada 2 kamar. Naik ya Nan ya. Naik sambil lihat ke bawah ya Nan ya. Sambil lihat ke bawah. Wah, kalau turun begini ya. Pemandangannya ya Nan ya. Waduh, ini jalannya mundur Nan kita ya Nan ya. Tabrak enggak? Hah? Tabrak enggak? Iya. Tabrak? Oh iya. Yaudah kita naik aja, Nan. Tabrak ya, Bang. Oh, jangan ditabrak dong. Nah, ini dia, Nan. Lurus, kamar mandi. Lengkap kah? Lengkap. Ada wastafel, kloset, sama pancuran. Hah? Apa? Apa, Nan? Apa itu? Ini. Anak ke situ. Oh, ini nanti, Nan. Ini kamar utama. Kita simpan buat nanti aja. Kita belok kiri dulu. Belok kiri ada kamar anak. Ada? Di kamar anak ini dulu, Nan. Yang ini dulu aja, Nan. Ini anak cowok. Yang sana kamar cewek. Ini yang pink ini, Nan. Ini pink-pink. Kita ke kamar anak cowok dulu. Wah, ini banyak cermin-cerminannya. Kita kelihatan. Halo. Itu ya, Nan. Halo. Sekarang kita kamar yang ini. Kamar yang itu nanti. Dia ranjangnya cukup ranjang single saja. View-nya ke belakang bisa ke taman. Oke, lanjut ke kamar anak cewek. Anak cewek atau cowok? Oh, ini pink-pink, Nan. Bagus, Nan. Cerah ya, Nan. Wah, ada cerminnya. Jadinya kita juga kelihatan deh, Nan. Kotornya Nan dibersihin. Ini nanti belajarnya di sini. View-nya juga bisa melihat ke taman. Apa ini? Putar kanan. Apa, Nan? Ini lemari, Nan. Ada lemari bajunya. Ini apa? Buat simpan mainan. Ini buat simpan mainan. Kalau Anan pikirannya mainan ya, bukan buku ya. Buat buku, buat belajar. Iya. Iya. Apa? Ini buat apa ya ini ya? Buat apa ya ini? Buat sekolah. Buat duduk dong. Iya. Ayo, Nan, kita ke kamar yang besar, Nan. Ini dia, Nan. Ini dia tipuannya itu ada di atas tuh, itu. Ini plafonnya tinggi banget, jadi seakan-akan kalau dari luar kelihatan kayak 3 lantai, padahal cuma 2 lantai. Ada ayam. Ada ayam mana? Ini situ. Ada ayam ya? Iya, ini juga kanan juga. Ada ayam ya ini ya? Ayam. Anan dapat ayam emas ya? Iya. Oke. Ya, Nan, kita lanjut review-review dulu, Nan. Ini. Mau tempat tidurnya yang double. TV-nya di situ, TV-nya nempel di situ, Nan, supaya namakan tempat. Apa, Nan? Permisi. Ya. Ya, permisi. Ini ada kursi. Wah, ini mah cuma bisa buat makeup aja ya. Ya, Nan ya. Ini
Ini bisa dibuka kayaknya, Nan. Mana ya? Oh, ini kursinya mundurin dulu. Wah, ini dia peralatan makeup, nanti simpan di situ. Terus sebelahnya buat simpan baju, Nan, ya, lemari ya. Kita lihat ke sebelah sini ada apa, Nan? Taruh, Nan, kita lihat dulu view-nya, Nan. Waduh, ijo-ijo, Nan, view-nya, Nan. Kita belok ke kanan, ada. Bisa lihat, Nan, lihat. Oh, lihat, lihat bolong-bolong ya. Mana bolong-bolong? Itu bolong-bolong. Oh, nanti Anan bisa lewat. Kita ke kamar mandi, Nan. Kamar mandi. Oh, ada cerminnya, ada kita, Nan. Wastafelnya mana? Oh, nggak ada wastafel. Ini cuma ada pancuran dan ada kloset, Nan. Ya, ada kloset. Lanjut. 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 Let's go. Ah, ini dia yang curang ini. Kamar utama punya balkon. Buka ya. Dorong atau tarik? Dorong. Oke, ini dia, Nan. Bangun tidur kita, Nan, pagi langsung ke sini, Nan. Bisa ngelihat pemandangan bagus gitu, Nan, ya. Itu kota di sana, Nan. Kota. Gak kelihatan dari kamera, sayangnya. Kita nikmati ke kanan sampai ketutupan pohon tabebuya. Taman ini pohon tabebuya kalau berbunga bagus, Nan, kuning-kuning. Ya. Mana nih? Ya aja ya. Lihat ke bawah. Carport. Ya, carport. Eh, kita masuk lagi, Nan. Sudah, Nan, habis ya, Nan. Habis, kita mau kemana lagi? Ke kamar yang mana lagi? Kan sudah habis. Sekarang, Anan, Anan mau lihat yang mana? Oh ya sudah, Anan nyerah aja, kita cut. Gimana setelah lihat-lihat rumahnya? Oke banget ya. Ini yang pasti nggak bisa dilawan ini dibanding Surabaya, udaranya sejuk. Terus pemandangannya oke banget, apalagi kalau nanti sunset, kita bisa ngeliat sunset nih di atas gunung, ada mataharinya gitu. Kalau yang minat segera buruan, karena cuma tinggal 2 unit. Jangan lupa tonton video-video properti lain di channel Ivan Olianto. Yang belum subscribe, subscribe dulu, like video ini, share ke teman-teman semua, dan sampai jumpa lagi. Apa sampai jumpa, sampai jumpa? Apa sampai jumpa, sampai jumpa? Oh, mana anaknya? Oh, ini ya yang bikin ribut ya.